Oke, ini adalah cara tutorial print PDF, print area ya. Pertama kita buka filenya, file PDF-nya dengan Adobe Acrobat. Nah, di sini ada dua file. Jika di print dalam satu paper atau satu halaman, satu page, itu tidak terlihat, sangat kecil sekali fontnya gitu ya. Nah, ini adalah jadwal pelajaran semester genap SMK Salam. Jadi kalau di print hasilnya kecil. Nah, bagaimana untuk ngeprintnya secara seleksi ya, secara seleksi. Jadi satu table ini di print jadi dua halaman. Kita ke atas di bagian edit, di sini ada take a snapshot, diklik saja. Pertama-tama kita kecilkan dulu ya ini ya. Nah, ini kita klik di sini, lalu select, di drag ya, di ya, lalu ada notifikasi the select area has been copied, klik OK. Lalu kita klik di bagian sini, bagian print atau control P. Nah, ini di bagian sini kita pilih printernya yang kita gunakan. Pastikan sudah terhubung. Pastikan sudah terhubung ya, ini printernya. Lalu ini kalau diklik all, ini semua page yang muncul di halaman tadi. Kalau ini selection grafik, karena kita sudah selection sebelumnya. Jadi print area yang kita ingin print adalah area yang kita seleksi yang sebelumnya tadi. Ini ukurannya tetap fit ya, lalu klik print. Oke. Dan ini hasilnya, kita tunggu. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Ya. Jadi ini hasilnya. Ya, karena file yang kita tahu sepertinya dari Excel ya, Excel lalu di satu halaman dia satu page dijadikan satu, jadi tidak dibuat dua halaman, jadi di satu lembar kerja ya, jadi bentuknya seperti ini. Oke, cukup mudah ya untuk selection, print selection.